Mau mencoba risoles dengan rasa berbeda? Nah, risoles berisi coklat lumer ini mungkin bisa jadi pilihan. Namanya Ris Choco. Asalnya dari kota pelajar Yogyakarta. Risol yang kita kenal itu kan biasanya seperti ini ya. Isinya itu ada ayam, daging, sayur, pokoknya yang asin-asin gitu. Tetapi di Yogyakarta ada risol premium yang kekinian. Seperti ini nih. Ada rasa green tea, Oreo, red velvet, dan juga coklat. Saya jadi bingung nih mau pilih yang mana, soalnya dua-duanya enak. Awalnya, sang pemilik mengembangkan pembuatan kuliner kekinian ini karena jarang menemukan risoles dengan cita rasa manis. Inovasi menunya pun diriset via internet, dengan tetap mempertahankan cita rasa kulit risoles yang khas. Kenapa manis? Karena kita mengambil segmen anak muda. Jadi dikasih coklat, keju, mungkin anak muda lebih nyaman aja lidahnya lebih. Oke, itu. Biarpun kekinian, risoles rasa original pun tetap ada kok. Sejak mulai beroperasi pada 2015, kini sajiannya juga kian berkembang. Bisa santap langsung di lokasi atau dibawa pulang dengan membeli produk bekunya alias frozen. Harganya dijamin bersahabat, Rp6.000 per satu buah. Walaupun isi dari risol ini coklatnya sampai lumer-lumer, tetapi rasanya itu tetap pas, nggak terlalu manis dan nggak buat enek. Cocok banget untuk cemilan di siang hari. Alicia Mediana, Vicky Muhammad melaporkan untuk NET.